Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ihsanih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma hidayatan lis-sawab amma ba'd. Al-Fatiha ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umma ila jami' ikhwani min al-anbiya wal-mursalin wa min jami' ahlati al-tayyibin wa المحدثين والمفسرين خصوصا صاحب الله الإمام الأصغرين محمد وشام محمد المغرى وأن الله يمكن أن يكون سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa'an Ummi Salamah dan dari sahabat dan dari Ummi Salamah. Radhiyallahu anhu dan ridhoi. Radhiyallahu anhu dan ridhoi siapa Allah. Salah ada masjid Nalian, maafkan tombol jelas Nalian, nama sahabat maafkan. Sebuah hati dan mudah jangan sih mengubah. Karena banyak kritis, mudah jangan mudah. Kelima, karena mah mengubah hal yang itu mengubah. Radiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anha dari Ummi Salamah.
Karena sesungguhnya Ummi Salamah itu sa'alat, bertanya siapa Ummu Salamah. Itu sa'alat bertanya siapa Ummu Salamah. Atu salli, apakah sholat? Atu sholli, apakah sholat siapa al-mar'atu, perempuan? Atu sholli, apakah sholat siapa al-mar'atu, perempuan? Fi dir'in, di dalam pakaian besi, baju perang dia. Wa khimarin, dan kerudung. Ighairi izarin, dengan tanpa sarung. Apakah baju perang saja boleh dipakai sholat? Kalau menjawab siapa Nabi? Kala menjawab siapa Nabi, idza kana, jika ada. Apa dir'u, baju besi? Pakaian perang. Itu sabiron, lebar. Yughati, yang bisa menutupi apa ad-dir'u. Zuhura qadamaiha, akan zahir dua telapak kakinya al-mar'ah. Zuhura qadamaiha, akan zahir dua kakinya mar'ah. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa al-a'immatu. Wasahaha, dan membenarkan. Wasahaha, dan membenarkan siapa al-a'immatu, para imam. Waqfahu, akan waqafnya hadis. Ini masih yang penting, tujuan utama di dalam sholat ketika memakai pakaian itu adalah sitrul aurah. Ini kalau sampai kepada zuhuru qadamaiha, berarti sampai seluruh kakinya tertutup. Baju yang terus sampai ke bawah, tidak perlu dipakai sarung, tidak apa-apa. Kecuali kalau bajunya terpotong. Nah, mungkin kalau sekarang ini, kalau ad-dir'u arti yang sebenarnya adalah pakaian perang, maka ad-dir'u dalam hal ini lebih cocok kepada seperti mukena yang dipakai oleh santri putri, pakaian yang terus sampai ke bawah. Itu sudah cukup sebagai sitrul aurah. Wa an Amir bin Rabi'ah, dan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah, Allah anhu, dari Amir bin Rabi'ah. Qala, berkata siapa Amir bin Rabi'ah. Kunna, ada siapa kami itu ma'an Nabi, beserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatin, dalam suatu malam. Mudlimatin, yang gelap. Fahashkalat, maka muskil alaina, atas kami apa al-qiblatu, qiblat.
Fasallaina, maka salat siapa kami? Akhirnya ketika suatu saat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi gelap mau salat, tidak ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan ke arah kiblat, sehingga cukup kiblatnya itu dikira-kira. Sekarang sudah berbicara tentang kiblat. Kemarin kita hadis yang sebelumnya adalah bicara tentang aura. Zahiruhu min ghairi nadhari fil amarat. Zahirnya hadis ini seolah-olah orang yang dalam kondisi situasi gelap sulit untuk mencari tanda-tanda arah kiblat, maka cukup sholatnya dengan kira-kira. Falamma tala'at, maka ketika terbit, berarti sholatnya sholat subuh yang dimaksud. Apa asyamsu matahari idanahmu? Ternyata bermula kami. Idza nahnu, ternyata bermula kami itu sallaina, salat siapa kami? Itu sallaina, salat siapa kami? Ila ghairil qiblati, pada arah, pada bukan arah kiblat. Ila ghairil qiblati, pada arah bukan kiblat. Panazalat, maka turun apa ayat? Panazalat, maka turun apa ayat? Fa'ainama tuwallu fa'amma wajhullah. Fa'ainama, dan di mana saja tuwallu, menghadap siapa mereka atau siapa kalian? Tuwallu, menghadap siapa kalian? Fasamma, fathamma wajfathamma, maka di arah sana wajhullahi, bermula zatnya Allah. Jadi sebenarnya sholat menghadap kemana saja, seperti ketika sholat itu artinya kita menghadap Allah. Tapi tidak boleh digunakan dalam situasi yang memungkinkan untuk berijtihad ke arah kiblat. Jadi orang kalau ketika sholat menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Menghadap kiblat itu adalah ainan, ainnya. Kalau ketika kita berada di Mekah di dalam Masjidil Haram, maka kita harus menghadap ke arah Ka'bahnya. Ketika dekat, ketika jauh bagaimana? Kalau dekat, kita menghadapnya ke Ka'bah dalam keadaan yakin. Kalau ketika jauh, kita menghadap Ka'bahnya dalam keadaan dhanni atau kira-kira. Ya. Menghadapnya dalam keadaan kira-kira. Makanya ketika salah satu dia Mekah itu, Madinah itu terletak di antara kota Makkah dan kota Palestina. Dulu kiblatnya umat Islam adalah di Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, beliau salatnya di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kenapa di sisi itu? Karena kalau salat di situ bisa menghadap ke Masjidil Aqsa tanpa membelakangi Ka'bah. Ya.
di antara rukun yamani dan hajar aswad, Rasulullah salatnya di situ, jadi menghadap ke Ka'bah dan sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Ketika beliau hijrah, Madinah ini di tengah-tengah. Sebelah utaranya itu Masjidil Aqsa, sebelah selatannya itu Masjidil Haram. Maka ketika menghadap ke Masjidil Aqsa salatnya, mau tidak mau pasti membelakangi Masjidil Haram. Kalau salatnya menghadap ke Masjidil Haram, mau tidak mau pasti membelakangi Masjidil Aqsa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak nyaman salat ke menghadap ke Masjidil Aqsa. Pada waktu di Madinah kurang lebih dapat 1 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i fala tuwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami telah melihat qad nara taqalluba wajhika, gonjang-ganjingnya hatimu di sama di langit. Falan waliyanaka qiblatan tardaha, maka sungguh palingkanlah kepada kiblat yang kau senangi. Mana kiblatnya? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu terjadi 1 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Maka kiblatnya itu adalah Makkah. Itu yang dimaksud adalah Ka'bah yang musyarrafah. Kalau di dekat Ka'bah, maka harus yakin bahwa kita menghadap kiblat. Tapi kalau jauh, tidak mungkin kita yakin. Maka menghadapnya dengan cara dzanni. Karenanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini yang sholat kiblatnya yang pas bagaimana? Di Madinah itu kiblat yang pas hanya 2, hanya masjid-masjid yang didirikan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Masjid Quba. Masjid Quba itu yang mendirikan baginda Nabi. Berarti kalau Masjid Quba itu kiblatnya lurus pasti. Masjid Nabawi itu kiblatnya lurus pasti. Karena itu adalah hasil ijtihadnya Rasulullah SAW. Dan masjid-masjid kecil yang lain yang didirikan langsung oleh baginda Nabi seperti di Khandaq, ada namanya Masjid Al-Fatah dan lain sebagainya. Itu yang langsung Rasulullah SAW. Ketika tidak di masjid yang langsung didirikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti belum tentu betul-betul lurus. Bagaimana salatnya? Sah-sah saja. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menghadap ke kiblat ketika kita di Madinah ya Rasulullah? Kan belum tentu pas. Disinilah dijadikan dasar bahwa yang namanya kiblat itu adalah cukup kirari. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatu ahli Madinah. Arah antara barat dan timur, maksudnya adalah selatan, itu adalah boleh dijadikan kiblatnya ahli Madinah. Boleh miring sedikit, boleh lurus, boleh miring ke kiri. Itu artinya bahwa kalau jauh dari Ka'bah, maka kiblatnya sifatnya hanya kirari. Ini menghadap ke jihad. Apa itu jihad? Arah. Kita sekarang di sini. Ka'bah itu di mana? Di Mekah. Mekah itu di mana? Oh, sebelah baratnya Indonesia. Berarti masih kita menghadap ke barat. Seperti itu namanya dzanni. Tidak, walaupun sholatnya misalnya sekarang ada pengumuman arah mataharinya berubah, kita kiblatnya agak miring, tidak miring juga sah-sah saja sholat. Karena sifatnya tidak harus yakin, tidak harus hakiki, artinya lurus betul tidak wajib.
Akhrajahu mengeluarkan akan hadis siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wada'afahu yang mendhaifkan siapa Tirmidzi akan hadis. Wada'afahu dan mendhaifkan siapa Tirmidzi akan hadis. Wa'an Abi Hurairah dan dari sahabat Abi Hurairah. Wa'an Abi Hurairah dan dari sahabat Abi Hurairah. Radhiyallahu mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah anhu dari Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Hurairah? Qala bersabda siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya. Ma bainal masjid wal maghribi qiblatun. Ma bermula arah. Bainal masyriqi antaranya barat wal maghribi dan timur itu kiblatun kiblat. Jadi tidak harus lurus. Yang penting tidak menghadap ke barat dan tidak menghadap ke timur. Arah yang antara dua itu. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa Tirmidzi? Imam Tirmidzi. Siapa Tirmidzi? Imam Tirmidzi. Wa qawwahu dan menguatkan akan hadis. Wa qawwahu dan menguatkan akan hadis. Siapa Al-Bukhari? Imam Bukhari. Siapa Al-Bukhari? Imam Bukhari. Orang yang salat dengan menghadap kiblat dari hasil ijtihad, kemudian setelah salat ternyata hasil ijtihadnya salah, itu salatnya tidak wajib diulang. Karena salat yang menghadap kiblat dari hasil ijtihad itu sudah sah. Ya. Kalau dalam hadis sebelumnya tidak perlu diulang salatnya karena salatnya sudah dianggap sah. Hadis yang sebelumnya wal haditsu dalilun ala man anna man shalla ila ghairil qiblati li zulmatin aw ghaimin annaha tujzi'u shalah. Salat yang dilaksanakan dalam situasi gelap, dalam situasi mendung yang tidak ada kelihatan tanda-tanda arah kiblat, kemudian cukup mengira-ngira dan menjalankan sholat, maka sholatnya sudah cukup dan sah. Ya. Sawa'un kana ma'an nadhari fil amarat wa tahadi Allah. Kalau situasinya gelap, baik dia sebelum sholat melihat tanda-tanda dulu atau tidak, maka tetap sah sholat. Kenapa? Karena gelap itu menghalangi orang untuk beristihad mencari Allah. Ini zaman dulu, sekarang sudah di mana-mana ada musola, di mana-mana. Walaupun di tengah perjalanan juga banyak tempat-tempat sholat. Kalau tidak ada musola, biasanya ada tempat yang ditunjukkan bahwa arah kiblatnya ke sana. Jadi kalau terjadi zaman dahulu, kalau zaman sekarang sudah mutawafir. Kalau kita tidak menemukan, sekarang sudah banyak aplikasi yang menunjukkan mana arah kiblat. Jadi walhasil ini adalah bahagian daripada untuk kita mensyukuri nikmatnya Allah bahwa pada akhir zaman ini sudah banyak hal yang bisa membantu kita menyempurnakan sholat kita. Jadi syarat di antara sholat jamaah, di antara syarat-syaratnya sholat adalah satu, wajib suci dari hadas. Seperti dalam hadis yang pertama dalam bab ini. Yang kedua, wajib menutup aurat. Yang ketiga, wajib berijtihad mencari arah kiblat. Ini tiga syarat di antara beberapa syaratnya salat. Hadas yang dimaksudkan adalah semuanya, baik hadas besar maupun hadas.
Menutup aurat berbeda tergantung laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki mabaina surati wa rubbah, kalau perempuan jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain. Sedangkan yang ketiga adalah istiqbalul qiblah atau menghadap kiblat. Kalau dekat dalam keadaan yakin, kalau jauh dalam keadaan dhanni atau perkiraan. Yang dimaksud dengan kiblat adalah menghadap ainul qiblah, ya, bukan jihadul qiblah. Apabila terjadi sesuatu hal yang menghalangi orang untuk menghadap kiblat, maka dia boleh sholat dengan mengira-ngira arah kiblatnya. Bagaimana hukum sholatnya? Sah dan tidak perlu diulang kembali. Tujziuhu, sholatnya dianggap cukup. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وحمار بغير إزارين؟ قال إذا كان الدرع صادغا يغطي ظهور قدميها. Rajahu Abu Dawud wa sahih al-A'immatu wa fahu. Wa an 'Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala. Kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin mudhlimatin. أشكلت علينا القبلة فصلينا. فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة. فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي رواه البخاري. Yeah.